الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Segala puji bagi Allah, Tuhan cipta alam semesta, yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada dewan juri yang saya hormati, kepada ustaz-ustazah pembimbing yang saya hormati, dan kepada para peserta lomba yang saya banggakan. Saya di sini ingin menyampaikan sedikit materi, yaitu tentang etika bermedia sosial. Apakah saudara semua sudah melaksanakan etika bermedia sosial dengan baik? Sudah atau sudah? Yakin sudah? Kalau belum, marilah kita semua melaksanakan etika bermedia sosial dengan baik. Sudah siap? Insya Allah siap. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita semua selalu berbuat baik dan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Dalam bermedia sosial pun, hendaknya kita semua mematuhi etika yang berlaku. Seperti tidak memposting kata-kata yang kasar, tidak memposting artikel-artikel yang bohong, dan juga jauhi sikap riak atau sombong. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita semua menggunakan kata-kata yang baik dan sopan dalam bermedia sosial. Jangan sekali-kali kita memposting artikel-artikel yang bohong, karena dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita tidak boleh membicarakan aib orang lain, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengibaratkan orang yang menggunjing itu seperti memakan daging saudaranya yang sudah mati. Tentu saja kita semua merasa jijik, bukan? Jika berita tersebut tidak benar, maka jatuhnya menjadi fitnah. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam potongan surat Al-Baqarah ayat 191 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Bismillahirrahmanirrahim. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Yang artinya, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah saudaraku, kita harus selalu berbuat baik, karena semua perbuatan yang kita lakukan di dunia ini akan dimintai pertanggungjawabannya, walaupun terasa ringan bagi kita karena hanya menggunakan jempol kita. Maka semua informasi yang belum jelas kebenarannya jangan disebarluaskan. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Az-Zalzalah ayat 7 dan 8 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Yang artinya, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Nah saudaraku, banyak sekali tips untuk bermedia sosial yang baik. Di antaranya, yang pertama, memberikan informasi yang benar. Yang kedua, tidak boleh menggibah dan tidak boleh menyebarkan fitnah. Yang ketiga, kita tabayun. Sebelum kita menyebarkan ke orang lain, kita harus budayakan tabayun. Insya Allah kita siap ya para saudaraku. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita semua senantiasa berbudayakan tabayun. Marilah kita semua tidak boleh memposting artikel-artikel yang bohong, dan juga jauhi sikap riak atau sombong. Janganlah sedikit-sedikit diposting. Punya motor baru diposting, punya rumah mewah diposting. Ingatlah saudaraku, seperti dalam hadis Muslim nomor 3766 yang artinya, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat sikap sombong walaupun seberat biji sawi. Nah saudaraku, kita harus menggunakan media sosial dengan baik. Jangan menggunakan secara berlebihan. Jika kita menggunakan dengan baik, maka akan bermanfaat untuk diri kita maupun orang lain. Jika kita menggunakannya dengan salah, maka akan merugikan diri sendiri ataupun orang lain, dan dapat menambah dosa kita. Kalau kita bermain galah, keselamatan